Jalan-jalan ke Jatinegara, jangan lupa mencicipi kopi cukup segelas. Untuk RSIA Samari Basra, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13. Alhamdulillah dapat menjadi bagian dari keluarga besar RSIA Samari Basra tercinta. Semoga RSIA Samari Basra dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, dapat lebih terpercaya, dapat lebih diandalkan, dan dapat terus berkembang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas asupan dan saran sebagai bukti kecintaan kepada RSIA Samari Basra agar kami dapat terus berbenah diri dan terus menyempurnakan misi kami untuk tetap melakukan inovasi dan terobosan pelayanan unggulan terpilih yang berkualitas dan berkesinambungan. Sukses selalu untuk RSIA Samari Basra, mari bertumbuh, berkembang, dan berbahagia bersama RSIA Samari Basra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sangat gembira bahwa Rumah Sakit Buanak Samari Basra sudah berumur 13 tahun. Syukur Alhamdulillah masih berjalan dengan baik, walaupun mengalami banyak sekali tantangan kendala, terutama ketika COVID yang lalu. Namun kemudian berkat kerjasama unsur-unsur di rumah sakit ini, para pimpinannya, para dokter, para perawat, dan penunjang lainnya, termasuk satpam juga, maksudnya masih bisa berfungsi sampai hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih semua orang yang telah terlibat untuk kegiatan waktu ini. Semoga ini akan tetap mempertahankan reputasinya, dan mungkin memberikan pelayanan yang tepat, pelayanan yang aman, dan menjadi suatu layanan yang diminati oleh masyarakat di sekitar Rumah Sakit Ibu Ana Samari Basra. Selamat ulang tahun RSIA Samari Basra yang ke-13 tahun. Tidak terasa kita sudah bersama-sama selama 13 tahun ini melayani masyarakat dengan sepenuh hati kami. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, pasien yang percaya kepada kami selama ini bahwa kami bisa dan terus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi Anda dan keluarga. Tentunya juga terima kasih kepada para dokter, para tenaga kesehatan, para pegawai, keluarga besar RSIA Samari Basra yang terus berdedikasi tinggi penuh kepada kejayaan rumah sakit ini. Sehingga kita bisa terus memberikan pelayanan yang baik, yang prima kepada masyarakat. Dengan slogan Delivering Health with Happiness, kita memberikan pelayanan dengan penuh kebahagiaan, karena itu menjadi modal, bekal untuk kita bisa bersama-sama menuju kesehatan yang paripurna. Sekali lagi selamat ulang tahun RSIA Samari Basra yang ke-13 tahun, semoga semangat jaya. Kami dari Sudinkes Jakarta Timur dan Puskesmas Duren Sawit mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra ke-13. Semoga terus memberikan pelayanan yang berkualitas dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Laporan si happy-nya ya, yang membuat happy. Selamat ulang tahun Samari Basra yang ke-13. Syukur Alhamdulillah. Semoga jaya, layanan prima, sehat, kuat, dan bermanfaat. Selamat ulang tahun untuk RSIA Samari Basra yang ke-13. Semoga Rumah Sakit Ibu Ana Samari Basra semakin bertumbuh dan maju pelayanannya. Semoga RSIA Samari Basra bisa memberikan pelayanan yang berkualitas, terutama untuk pelayanan timnya. Dan tentunya semoga bisa kita bisa eliminasi TV 2030 dan para peresi TV. Real time ya laporannya. Terima kasih.